Menurutku ini cara paling gampang untuk bersihin maskara waterproof atau eye makeup yang ada glitternya kayak gini. Pertama, salah tip, ditempel aja buat ngangkat glitternya tuh. Kalau langsung dibersihin pakai makeup remover, dia nggak bakal hilang. Nah, kalau udah bersih semua, tuang micellar water apapun. Jadi siapin ini untuk ngelap setelah pakai cleansing balm. Ini produk Skintific, spatulanya ada di atas sini. Ini wangi-wangi berry gitu. Dari 3 atau 4 cleansing balm yang pernah aku cobain, ini emang yang paling cepat melt. Maskara 3 layer pun gampang kehapusnya. Ini bisa langsung cuci muka, tapi biar lebih bersih dielap dulu pakai micellar water tadi. Tinggal dielap sisa-sisanya. Dan dari semua cleansing balm yang pernah aku cobain, ini paling gak perih di mata. Setebal ini langsung bersih. Tinggal cuci muka aja. Jangan lupa cuci mukanya pakai sabun. Bersih banget. Cleansing balmnya juga gampang dibilas. Dia ada ceramide dan vitamin E-nya, jadi bagus untuk skin barrier. Dan juga no alcohol, paraben, dan teman-temannya. Pokoknya ini bagus, langsung melt, gak perlu digosok kenceng-kenceng. Jadi kalau mau coba